Good morning, all students. Before to start our activity, let's singing to God. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, biarlah Engkau memberkati kami, memberikan kami hikmat, buka dan terangilah hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Pagi hari ini firman Tuhannya adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, pesan firman Tuhan hari ini adalah mengucap syukur, ya. Jadi semuanya anak-anak di rumah, jangan pernah lupa untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan bagi kita semua, ya. Jangan lupa mengucap syukur juga atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus bagi kita, ya. Ingat pesannya hari ini, jangan lupa mengucap syukurlah dalam segala hal. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk berkat-Mu, firman-Mu hari ini boleh memberikan kami kekuatan untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa yang baik, berikan kami hikmat pengertian yang daripada-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih. Oke, have a nice day.